Bahan-bahannya ada daun pepaya yang udah direbus, udah dipotong, terus santan, terus bumbu-bumbunya. Ini ada cabe, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, garam. Ntar kita haluskan ya. Dan ini ditambah gula, lengkuas, salam. Kita tumis bumbunya dulu. Kita masukin salamnya. Ini sampai wangi ya, numisnya. Kita tambahin air dikit. Terus masukin gulanya. Terus daun pepayanya. Kita masukin santannya. Kita bisa tambahin cabai utuh. Udah matang, kita matikan kompornya.